Kenapa kamu nak main? Kubi, kupel. Gi main ba? Okay guys, so inilah SK Room Binding Inanam pedalaman 3 di Kota Kinabalu. Semesti so, kamu hairan kan macam mana ada pedalaman di Kota Kinabalu? Saya sendiri pun hairan. Sekarang ini aktiviti sukan bersama Cikgu Losius, penolong kanan kurikulum. Jadi guys, mesti kamu semua hairan kan, kenapa murid kami sikit, murid kami begitu unik. Sebab murid kami semuanya 10 orang saja. Sebenarnya di atas faktor tempat di sinilah yang agak jauh dan keadaan jalan raya yang sangat cantik menyebabkan murid-murid di luar tidak dapat bersekolah di sinilah. So inilah di antara cabaran kami di pedalaman. Tapi saya sangat bangga dan sangat seronok mengajar di pedalaman. Langsung tidak ada penyesalan. Nah, ini guys, the only one murid tahun 6. Yang merah itu murid tahun 5, yang kecil itu tahun 1, yang dua orang perempuan baju hijau itu tahun 4. Yang dua orang tadi itu adik-beradik itu tahun 3 dan tahun 1. Guys, bayangkan 4:30 pagi bangun tidur. Lepas main subuh dalam 5:30 begitu, jalan pergi sekolah guys. Lebih kurang 1 jam 20 minit lah sampai sekolah. So jarak perjalanan saya daripada rumah ke sekolah mengambil masa lebih kurang, mengambil jarak lebih kurang 100 km lah. Ulang alik guys, hari-hari guys. Memanglah orang bilang penat, tapi apa boleh buat lah. Sendiri yang minta pindah di dalam hutan, kau hadap lah. Ini geng iPhone ni? Alah, ni. Ya lah, macam gitu. Dah buat double chin tu dah.